Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Pak Dedeni. Dan kali ini kita masih mengenai kunci momen. Nah, tapi kali ini kita menggunakan kunci momen yang ukurannya lebih besar, guys. Nah, kalau ini pun diukur pakai jengkal tangan, coba kita 1, 2, 3. Nah, 4 jengkal lebih, guys. Ini tuh wah, momen yang paling besar. Coba kita lihat dulu isinya. Kita buka. Apa kuncinya? Kita buka. Di sini kita pakai Chris Bro. Kita buka. Nah, ini bentuk kuncinya. Sebenarnya kunci momen ini hampir sama kunci momen yang lainnya ataupun yang kecil. Cuman ini space-nya agak besar dan tingkat pengukurannya lebih besar. Langsung aja kita ambil kuncinya. Nah, gede, guys. Gede. Kita memakai seri KW012530. Di sini tingkat ketelitiannya sendiri ada 5 sampai 23 kg. Kalau kita pakai satuan yang Newton meter, kita ada di 50 sampai 225 Newton meter ya. Tadi yang kita memakai kilogram berarti 5 sampai 23 kg. Kalau feed pond kita ada di 40 sampai 160 feed pond. Oke, kita langsung saja pakai untuk mengencangkan roda kendaraan Toyota Avanza. Di sini spesifikasinya antara 10 sampai 12 kg. Kita langsung setel aja antara di 11 kg aja. Gak. Untuk cara penyetelannya silahkan cek di video sebelumnya. Di sini ini sudah saya setel dan kita siapkan sambungan kunci shock yang panjang, tangkai panjang. Dan satunya lagi kita siapkan kunci shock yang ukuran 21, cuma ini yang bagiannya agak dalam. Dalamnya ini agak dalam. Kalau kita pakai yang biasa itu nanti pendek. Tuh. Langsung saja kita pasang penyambungnya ataupun tangkai sambungan dan juga kunci shocknya. Langsung kita ke roda. Oh ya, sebelumnya perlu kalian perhatikan, di sini ada tanda panahnya. Nah, di sini ada tanda panahnya dan di sini juga ada. Kalau kita mau mengencangkan, berarti kita harus searah jarum jam. Berarti ini panah harus mengarah ke bawah. Langsung saja kita gunakan. Nah, oke. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah bunyi, kita sekarang pindah ke bagian yang bawah. Kenapa kita ke bagian yang arah lawannya? Karena cara pengencangan roda yang benar itu harus menyilang. Sini, 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 dan sini. Tidak boleh memutar. Oke, langsung saja kita lakukan. Oke, nah, berarti ini sudah sesuai pada momen yang kita tentukan. Ini saya pertegas lagi, di sini ketelitian ataupun momennya ada di 5 sampai 23 kg. Berarti di sini kita menggunakan kunci momen ini wajib untuk kendaraan besar, mobil, truk ataupun bus dan lain sebagainya. Kalian perlu menggunakan alat ini. Dan kalau kalian tanya harganya bisa cek langsung aja di Shopee, semua ada. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedeni, jelas.